والقواعد من الإسلام التي لا يجوز نكاحها. Oh, yang udah nggak boleh nikah, yang udah nggak pengen nikah, boleh ngebuka obat. Iya. Yang jelasin, yang jelasin. Itu karena itu buat banyak ayat ini buat banyak alasan orang yang orang orang. Jadi kita pakai terkait isi. Ini ayat sebelumnya sebelum ke ayat 2. Ayat 59. Wanita kalau akal di umur kamu kok kalau yes dino kamas ada kalau sih kamu. Kita di kiri kiri mukam dalam ayat ini wakil kalimun lagi. Nanti bisa baca di tafsir ayat yang akal. Untuk Muhammad Ali Saudi yang pernah anda baca ayat surat An-Nur ini. Surat An-Nur ini sebelum ke ayat 60 saya salat bawa dulu. Surat An-Nur ini diperintahkan oleh Umar Ibn Khattab untuk apa? Untuk dipelajari dan diajarkan terhadap anak-anak gadis kita. Ini apa? Semua ibu-ibu, bu, yang sudah punya anak, ada yang sudah punya anak, anak gadisnya, atau anak-anak kecil, atau main-main nih, mbak-mbak, popo, yang masih single, yang masih jomblo, gak apa-apa. Yang masih jomblo, gak apa-apa, belum nikah, gak apa-apa. Umar Ibn Khattab pernah menulis surat kepada para wali Kufah, yaitu yang di mana? Yang di Kufah itu kan masuk negara Irak. Pada para wali, beliau menuliskan, yang menulis untuk apa? Untuk disampaikan kepada para orang tua agar membacakan surat An-Nur, mengajarkan surat An-Nur kepada para gadisnya sebelum mereka masuk kamar. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha juga menganjurkan agar apa? Agar para wanita, orang tua mengajarkan surat An-Nur kepada para wanita, kepada anak-anak gadisnya sebelum mereka masuk kamar. Artinya sebelum mereka menikah. Karena apa? Surat An-Nur ini, surat An-Nur artinya bercahaya dan pembahasan di dalamnya ini menyangkut masalah kehormatan keluarga, akhlak pribadi, sel terkecil dalam sebuah masyarakat besar yang bernama negara, yaitu keluarga. Kalau sel terkecilnya baik, maka negara itu akan baik dan ia memiliki keutamaan yang kebohongan, keutamaan akhlak yang baik untuk para wanita. Dan para wanita adalah menjaga kesucian mereka, sehingga apabila wanitanya baik, maka negara yang memiliki besar akan baik pula. Karena wanita itu adalah ummul madrasah, ibunya dari sekolah ini. Sekolah bagi anak-anak, sekolah bagi generasi-generasi bangsa, generasi-generasi kepala muda. Di dalam surat An-Nur itu ada yang namanya perizinan. Salah satu itu perizinan anak-anak kita yang bagi ibu yang ada anak-anak kecil belum juga balik, tapi di rumah kita terkadang rumah kita kan semua masih campur bau hatta sampai pembantu kita juga campur bau dengan kita. Anak-anak kita boleh masuk ke kamar kita, kamar utama. Jadi di rumah itu nanti akan masih beda kan bu. Di rumah itu ada ruang utama yang itu hanya boleh ya privasi siapa? Privasi suami istri. Anak-anak harus disediakan juga kamar anak-anak. Anak-anak boleh masuk ke kamar kita, boleh. Nah di situ ada tiga waktu yang tidak diperbolehkan dan mereka harus minta izin ketika masuk ke kamar orang tua atau ke kamar pertama, yaitu waktu dzuhur, waktu zuhur, ya pada zuhur, waktu fajar, ya. Kemudian bapak dan isya, ya habis isya, itu tiga waktu ini harus isi. Kenapa? Karena habis isya adalah waktu untuk tidur. Subuh kamu baru bangun tidur. Zuhur ada qailulah, orang kali melakukan nazar dan pakaian, lepas pakaian mau tidur, itu harus isi.
dalam rumah apabila kita mau bertamu, apakah boleh ketika kita misalnya buat pintu tok 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 assalamualaikum sekali, kemudian kita menghadap ke pintu rumah itu kok nggak ada apa namanya, nggak ada yang nyaut, kemudian apa ternyata sebelah kan biasanya di rumah kita itu ada jendela di mereka saya itu suka apa untuk giginya
emas semuanya 5 kilo ya di sini. Lelaki di sini 10 kilo. Gitu ya. Jalannya begini. Itu minta baginya ini. Walaupun tidak tertarik sama neneknya, itu tertarik sama apanya? Sama perhiasan. Bisa jadi nenek sini dulu. Dicium tuh si nenek sama yang muda. Tuh perhiasan. Jadi bagi nenek-nenek, wanita yang memang sudah foto, yang tidak juga, apa namanya, sudah tidak lagi untuk menikah, gitu ya. Itu tidak mengapa untuk menampakkan, menampakkan apa? Bukan awal sih, bukan. Bukan untuk self-surah, bukan. Wayu mutabar lihat. Nah, yang dinarikan pada saat ini, untuk meletakkan. Meletakkan maksud di situ adalah pakaian, mama, pakaian. Bukan pakaian kerudung. Nanti pernah lihat ini kan? Yang pakai kerudung kemudian pakai lagi kerudungnya. Bukan pakaian kerudung. Ya, bukan pakaian kerudung. Tetap harus tertutup. Bahkan dalam ayat selanjutnya, dalam ayat wa yasta'in apa ya Allah? Iya. Dia di bawahnya wahai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Dekan Masjid Agung serta jajarannya. Yang kami hormati Pak Ustaz Kadir Najib MC. Yang kami hormati Ustaz Dedi, yang kami hormati sahabat CPP semuanya, mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja mendapatkan beberapa materi dari Ustaz kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan jadi bahan ilmu buat kita semua agar kita itu bisa mengambil rahmat dari Al-Qur'an. Untuk acara sesi ini kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keilmuan yang kita miliki bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita selalu ketahuan Allah. Oleh karena itu kita baca doa bersama, yang kita ilmuan bersama-sama kepada Allah berkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna يا ربنا لك الحمد كما ينبغي.
sadari wajhika wa adhimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' al-ahwal wa la fajr qadilana biha min jami' al-hajat wa tudhafiruna biha min jami' al-shihat wa tarfa'una biha min jami' al-darajat wa tudhafiruna biha rasuluhu ya sayyidina wa khairati fil hayati wa ja'ala salatina ka'ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin wa najjina birahmatika minal qawmi al-kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah dhurriyyatan shalihah dhurriyyatan shalihah innaka sami'ul du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhurriyyatana warhamna kama rabbayana shughura. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrari al-'aziz ya ghafur ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.